Sebab itu kita fahamkan agama kita. Bila orang tanya, kenapa you all tak boleh makan babi? Jawapan pertama, kerana Al-Quran mengharamkan kami makan babi. Jangan logik dulu. Oh, you tahu tak? Dalam babi ada cacing yang tak mati. Kalau you makan pun, rebus pun tak mati. Besok orang buat kajian babi, daging babi kalau disapu dengan gasolin, campur dengan ubat nyamuk, boleh jadi ubat penyakit jantung. Macam? Tak makan? Ini ya, Tuhan Allah kasih sama kami. Saya tengok balik, dia ni Cina juga ke? Yang kau tiba-tiba pelat menyebut Allah tu kenapa? Sebutlah betul-betul. Dia pula lagi pelat daripada kawan tu. Kawan tu dah tentulah pelat ni. Yang dia ni pelat ni kenapa? Kasih kepada saudara pengacara majlis, Tuan Imam Suruh Hari Jatuh Kuasa, para asatizah, tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tamunya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT pada malam yang bahagia ini dapat bersama-sama kumpul dan berhimpun di masjid ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tuan-tuan lihat apa yang berlaku tu dengan dalam keadaan tenang saja begitu, bahkan seronok pula. Kita seronok semayang sekarang. Tak ada nak sesak-sesak. Sebab itu saya kalau kadang solat Jumaat, bila saya jadi imam naik khutbah, sehingga pesankan jemaah supaya soft itu, walaupun kita tidak boleh rapatkan, tetapi pastikan lurus. Jangan sibuk berdiri atas jadah masing-masing. Dah macam ular kena paku, ular kena palu. Berjarak itu tidak bermakna kita kena soft, itu tidak lurus. Saya itu luruskanlah soft. Sebab itu karpet-karpet kita ni semuanya sudah diletakkan soft. Ini masing-masing sibuk di atas jadah masing-masing. Nak terbang ke nak semayang? Tengoklah tumit kita. Kan itu soft. Jadi perhatikan tumit tu di mana kedudukan. Sebab itu dipesan Imam Sawusufufakub, luruskan soft. Kemudian wasadul khalal, ruang-ruang kosong itu dipenuhkan. So, dalam keadaan begini tak apalah, kita menerima ijtihad yang ada. Tetapi apa masalah kita nak meluruskan saf? Saya bukan cakap untuk Masjid As-Salam ni, tak. Kan berbusing di masjid dan surau, saya perhatikan sudah jadi satu yang tak kisah orang dah. Yang penting diberi atas jadah ni. Agak barangkali daripada rumah dia naik sejadah tu kot agak. Tak bergerak dia daripada sejadah tu. Jadi insyaAllah lepas ni perbetulkan saf kita, luruskan. Pastikan tumit kita berada di penghujung daripada garisan saf itu. Sekurang-kurangnya walaupun keadaan ini tidak memungkinkan kita merapatkan saf, tetapi pastikan lurus. Kerana yang kita buat itu bukan soal saf tadi. Dia bukan soal kita rapat atau lurus, tetapi yang kita buat itu ialah kerana suruhan Nabi, perintah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kena faham kan? Maka buatlah manakala yang termampu. Jangan tinggal semua mala apa disebut dalam kaedah tu, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, lupa pula sini. Apa benda yang kita tidak boleh dapat semua? Walau yudraku julu. Benda yang kita tidak boleh dapat semua. Mala yudraku kulu. Walau yudraku julu. Benda yang tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Yang kita tak boleh,
rapat. Tapi ini kita bertenang dulu. Tapi luruskan sot apa berkaitan dengan COVID? Tuan-tuan faham ke tak faham? Ha. Geram pula saya mendengar orang semayang. Tak ada kaitan langsung dengan penjarakan. Luruskan sof itu kan dah ada setiap masjid. Kerana saya lihat, ini bukan satu tuan-tuan. Selepas daripada kita masuk ke ada proses untuk pergi kepada endemik. Saya pergi sampai ke Terengganu, ke Melaka, patah balik ke Kuala Lumpur, ke Selangor. Saya rasa sudah nampak semacam jadi satu perkara yang orang tak kisah. Tak apalah, sekarang ni kita COVID. Apa kaitan COVID dengan luruskan saf? Yang disuruh menjarakkan kedudukan, bukan menterabukkan kedudukan. Faham? Hari ni geram sikit. Mudah-mudahan. Ini tak ada kaitan dengan tajuk kita hari ni. Cuma pasal Gamda, kebetulan tadi nak masuk ke sini, lalu ke Pasar. Jadi tengok seronok orang kat Pasar. Bila masuk ke masjid, tengok keadaan kita ni, berkeceramuk rasa jiwa tu. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan bertenang aje. Kan, tak apalah. Redor je lah kita. Ini bukan soal kita nak menentang arahan. Itu kan isunya. Kita ikut. Kerana kita orang Islam ni ialah orang yang suka untuk mencari manfaat. Tapi perasaan mesti ada. Jiwa kita tu mesti ada. Jangan dibiarkan kita bertenang sehingga kita rasa itu semacam satu kebiasaan. Yang akhirnya menghilangkan perasaan kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian. Kita bercerita soal kehidupan sebagai seorang mukmin. Tuan-tuan Islam beriman. Saya Islam beriman. Soal iman Islam kita ini bukan hanya kita terjemah dalam soal lahiriah kita. Saya barangkali hari ini pakai jubah. Ada kopiah, ridak pun ada. Janggut pun ada, jambang pun ada. Tentuan pun begitu. Bahkan ada yang berserban. Itulah lahiriah. Barangkali boleh melihat sedikit bezalah di antara Islam dengan bukan Islam. Walaupun itu bukan syarat. Kerana kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, khususnya saya dulu sempatlah duduk nengok orang Arab ni di Jordan. Tempat kami itu di kampung. Orang Kristian pun pakai jubah juga. Orang Kristian pakai jubah, sama. Naik bas, dia pun pakai igal, dia pun pakai jubah. Kebiasaan kami orang Arab ni pun sama begitu. Bila naik bas, dia akan bagi salam. Assalamualaikum. Itu biasa. Jadi bila kita naik bas, tengok ada orang pakai jubah dengan pakai igal, kira-kira itu orang Islam. Assalamualaikum. Dia bertenang aja. Bila kita duduk atas kursi bas tu, kita paling ke dia, bukan main besar lagi salib. Dia pun berjubah juga. Sebab itu, kalau lahiriah itu semata-mata, itu belum menentukan soal iman. Sebab itu soal iman ini ialah soal keyakinan kita. Kalau ulama-ulama menghuraikan persoalan iman ini secara mudahnya untuk kita faham soal hati kita, soal apa yang kita lafaz dan apa yang kita lakukan. Yakin di dalam hati, kita terjemahkan dengan lisan, kemudian kita buktikan dengan anggota. Sebab itu salah satu daripada perkara yang mesti ada kepada orang yang beriman, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib dan mendirikan salat
dan sebahagian apa yang kami rezekikan, mereka nafkahkan. Sebab itu salah satu daripada cabang keimanan kita adalah mengimani perkara gaib. Banyaklah perkara gaib, paling dekat dengan orang Melayu, hantu. Sebab itu kita buat pameran hantu dulu. Sebab orang Melayu ni cukup beriman dengan hantu. Banyak dapat tu. Masjid kalau duit kurang, tengok tadi duk sibuk bawa uncang buat pameran hantu kat bawah ni. Ramai yang datang. Saya dipahamkan dulu masa buat pameran tu dapat collection tiket lebih kurang 1,000,000 lebih, kata ikut report. Tu tahun bila tu saya tak ingat. Maknanya orang kita memang suka buat hantu. Lepas tu cerita hantu pun banyak. Hantu pun takut tengok cerita hantu kita. Lebih hantu daripada hantu betul. Orang kita kalau sebut soal perkara gaib, hantu. Alam gaib, jin. Dia cukup suka. Dia memang iman sungguh-sungguh. Tapi tak ramai kita mengimani. Faham maksud mengimani perkara gaib itu ialah bukan hanya soal jin, bukan hanya soal perkara yang kita tak nampak dalam konteks budaya kita, tetapi termasuklah soal dosa, mahala, soal syurga, neraka, soal alam barzah. Ini perkara yang kita tak nampak yang termasuk perkara gaib. Ringkasnya, mudah untuk kita faham perkara gaib ini ialah kita tidak mengetahui atau kita tidak tahu perkara itu melainkan dia diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara gaib. Kerana tuan-tuan tak tahu pasal syurga melainkan tuan-tuan baca apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak tahu berkaitan dengan alam barzah melainkan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu tentang syurga dan neraka melainkan apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal dosa, soal pahala, ini perkara yang kita hanya tahu melalui khabar ataupun sama ada Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu salah satu daripada cabang dalam konteks keimanan kita ataupun perkara yang mesti ada di dalam diri kita sebagai seorang Islam ialah kita mengimani adanya soal gaib. Tetapi bukanlah satu yang sukar sangat untuk kita nak mengimani perkara ini. Saya kira hampir tidak ada orang Melayu kita ni, masyarakat kita yang menolak untuk beriman pada perkara yang gaib. Bahkan orang kita suka dengar cerita-cerita gaib ni. Sebab tu kalau cerita alam barzah, orang suka dengar. Dia mendengar tu memang satu minat pada dia. Tetapi yang nak masuk ke alam barzah tu pun dia juga. Cerita pasal neraka yang takut dia, yang nak masuk ke neraka pun dia juga. Cerita pasal syurga seronok. Dialah yang seronok tu. Tapi tak nak pergi ke syurga tu. Nah, itulah tabiat kita. Jadi soal perkara gaib bukan satu yang asing pada kita. Dia tidak menjadi masalah sebagaimana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok dalam catatan apabila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, berapa ramai orang yang murtad? Berapa ramai ketika itu orang yang mengatakan Nabi gila, yang beriman akhirnya tidak hendak beriman, yang beriman jadi ragu-ragu. Kenapa? Kerana soal ghaibiyah, perkara ghaib yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini tak ada masalah, siap ada sambutan lagi. Sambutan Isra' dan Mi'raj. Bukan sambutan je, jamuan lagi. Ada jamuan? Ada. Ada jamuan, jamai. Saya dipahamkan nasi Arab hari ini, kambing. Tuan-tuan jangan balik dulu, nanti tak dapat. Boleh ambil dekat kedai Arab kat luar sana.
bayar sendiri. Zaman Nabi, orang cerita Isra Miraj ni, ramai yang jadi murtad. Bahkan orang memperolok-olokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita tidak. Kita bahkan adakan majlis untuk memperingati Isra dan Miraj. Bahkan ada macam-macam perkara yang kita buat sebagai sambutan kepada Isra dan Miraj. Ringkasnya tuan-tuan, Isra Miraj ini ada beberapa pandangan para ulama. Ada yang mengatakan berlaku sebelum hijrah. Ini sebahagian juga daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga misalnya Urwah bin Zubair juga mengatakan berlakunya sebelum hijrah. Ada pandangan yang mengatakan peristiwa ini berlaku pada ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Ini ketika usia umur 40 tahun. Ada juga pandangan yang mengatakan 3 tahun sebelum daripada baginda berhijrah ke Madinah. Sekira-kira pada 27 Rejab. Ini juga sebahagian daripada pandangan. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum daripada hijrah. Lebih lama daripada itu. Ini antara lain yang menyebutkan Imam Munawawi rahimahullah, Imam Al-Qurtubi. Jadi sebenarnya dalam nak menentukan bila berlakunya Isra Miraj, bahkan ulama berbeza pandangan. Tetapi perbezaan pandangan itu tidak sedikit pun mengurangkan perbincangan para ulama tentang peristiwa ini. Kenapa? Nah, ini satu benda yang kita kena faham fiqahnya. Sebab itu ada orang kadang-kadang dia pening sendiri. Ulama lama dah bincang benda ni, tak ada pening pun. Kerana kita hakikatnya tak nak mengikut metodologi para ulama. Sebab itu para ulama menyebutkan soal bila berlaku itu bukan suatu perkara yang begitu penting. Kerana hakikatnya benda itu berlaku. Itu yang lebih penting. Soal tarikh itu kan suatu yang utama. Macam kita lah. Bapak kita. Misalnya ayah kita kata, aku lahir 18 Januari 1953. Kata bapak kita. Kita jumpa nenek kita. Bapak engkau dulu, nenek lahirkan 16 Disember 1953. Terbalik pula. Kata nenek, bapak engkau bukan lahir Januari, Disember. Kata dengan atuk pula, tak, bapak engkau lahir dulu bulan Oktober 1953. Sekarang ni bapak kita ni berapa sebenarnya? Adakah suatu masalah bapak kita lahir bila? Tak ada masalah. Yang pasti bapak kita ada depan kita. Kecuali bapak kita memang tak ada, kemudian kita bercerita soal tarikh. Itu problem. Sebab itu tuan-tuan, metodologi ni kita kena faham. Hari ni kalau kita bincang soal tarikh, soal peristiwa, dia bukan satu yang begitu dititik beratkan oleh para ulama. Lebih-lebih lagi zaman itu, dia bukan ada kalender macam kita hari ni. Tuan-tuan, kalau hari ni tengok iklan tentang Isra Miraj ni, cuba tak diletakkan tarikh. Agak-agak bila tuan-tuan nak datang? Tanya orang sebelah, bila Isra Miraj kat masjid kita? Rasanya semalam. Dia pun tak pergi masjid semalam. Tanya orang lain, minggu ni. Bila? Tak tahulah, tapi minggu ni. Tak uhara kita. Sebab hari ni kita ada satu kalender. Kita ada khusus. Kita boleh tengok hari ni 13, besok 14, lusa 15. Senang. Zaman itu tidak. Tidak ada kalender khusus zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalender hijrah selepas Nabi wafat. Jadi sebab itu tuan-tuan, satu perkara kita nak belajar, perkara dalam agama ada perkara pokok, ada perkara yang boleh untuk kita kata istilahnya bukan suatu yang terlalu penting. Tapi perkara yang pokok ini perkara yang kita tidak boleh kompromi. Dalam konteks Isra Miraj, kita tak boleh kompromi perkara itu tidak berlaku. Kerana ulama sepakat mengatakan peristiwa Isra Miraj itu berlaku. Itu satu perkara. Sebab itu kalau kita tengok dari segi bulan pun ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal,
Ada juga yang menyebut pada bulan Rabiul Akhir. Ada pula yang menyebut pada bulan Rejab. Setakat ni itulah yang kita pakai. Lepas tu bulan Rejab semua pakat nak buat Isra Miraj. Sebab kita ambil pandangan ni. Isra Miraj pada 27 hari bulan Rejab. Jadi soalnya tuan-tuan, tarikh ini bukan perkara yang pokok. Hari ini yang kita nak lihat ialah soal berlakunya peristiwa. Itu kita kena pegang. Kerana itu berkait dengan soal keimanan kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra misalnya ayat yang pertama. Ini jelas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah sebut jelas dalam ayat ini bahawa Allah memperjalankan hamba. Jadi peristiwa itu berlaku. Ini konteks yang kita sebut sebagai Isra Miraj dalam kita nak menyambut ni. Maknanya kita letak percaya. Kan itu Al-Quran. Sebab itu kita kena letak hari ni tuan-tuan. Kita cerita Isra Miraj ni bukan cerita benda mudah. Kita sebut dah tadi berapa ramai yang murtad zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra Miraj dia bukan cerita mudah. Tapi satu benda kita nak belajar malam ini, apa benda yang ada di dalam Al-Quran, maka kita jangan soal. Jangan kita pertikai dah. Kerana keimanan kita mutlak, muktamad. Sebab akhir ni kita mula tengok generasi-generasi yang baru ini khususnya. Bahkan generasi lama pun sama juga, dua kali lima. Bila kita tengok apa yang ada dalam Al-Quran, orang sudah mula berani untuk menyentuh, pertikaikan. Kalau perkara itu dilihat pada sudut pandang yang dibincang para ulama, itu tak ada masalah. Tapi hari ini apabila melihat pada sudut pandang yang memang tak ada ulama pun pandang begitu. Sama ada ulama dahulu atau ulama sekarang. Ini wujud. Jadi sebab itu nak pesankan kita. Kita mengadakan majlis-majlis sambutan Isra Miraj ini supaya nak mendidik minda kita. Bahawa hari ini kita bercerita satu perkara yang tak masuk akal. Isra Miraj ini benda tak masuk akal. Kerana perjalanan Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa. Sebagian ulama kata kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Kerana tempatnya yang jauh. 30 hari pergi, 30 hari balik. Kalau naik unta zaman itu. Sebab itu saya tak setuju kalau sebahagian kita melogikkan peristiwa Isra Miraj ini dengan zaman sekarang. Dia kata zaman sekarang kita boleh pergi sekejap je. Naik jet sampai ke Aqsa, tak berapa minit dah sampai. Sebab itu bukan semua perkara dalam agama disuruh kita logikkan. Bukan. Apa kata Sayyidina Ali? Apabila bercerita soal perbuatan menyapu khuf. Tahu khuf? Tak ada harapan nampak tuan-tuan. Khuf ni dia stokin. Stokin ni macam stokin kulit tuan-tuan. Cuma beg saya ni bukan kulit. Macam saja. Bawa tenang. Kan saya kata ini kan tuan-tuan ingat, oi mahal beg ustaz tu. Beg cuma ni. Jangan tanyalah. Dia beg macam ni. Dia bukan beg. Dia macam ini bentuknya. Dia kalis air. Tapi dia bentuk stokin. Jadi kalau kita sapu dengan air, air tak meresap ke dalam. Itu dia panggil khuf. Saya mudah nak bagi tuan-tuan faham. Sebab itu menyapu khuf ini, dia khuf ni orang pakai musim sejuk lah. Jarang pakai musim panas. Saya dulu di Jordan sempatlah merasa musim sejuk. Jadi bila pakai, pertamanya dia panaskan kaki kita. Dan kita tak rasa sejuk. Kuranglah. Yang kedua, supaya kita senang berwuduk. Kerana musim sejuk, air sejuk. Jadi kita nak berwuduk, taklah kesejukan. Kita boleh sapu saja. Cuma yang menjadi masalah, kata Sayyidina Ali,
kalaulah khuf itu kita nak pakai logik, ini bahagian atas kaki, ini bahagian bawah, kenapa yang Nabi ajar kita sapu di bahagian atas? Sepatut yang di bawah ni, yang dipijak, inilah kita cuci. Tapi tak, Nabi ajarkan bila engkau berwuduk sampai di bahagian kaki, sapu saja di bahagian atas. Di mana logik? Tuan-tuan faham ke tak faham? Di mana logik? Sebab itu bukan semua perkara dalam agama kita nak logikkan dia. Maka ada perkara yang kita lihat dengan pandangan keimanan. Berapa zuhur, berapa rakaat? 4. Apa logiknya sekarang 4 rakaat? Kenapa tak tanya? Kita sibuk bekerja, tukarlah. Buatlah maghrib 4 rakaat. Zuhur buat 2. Kelangkabut kita nak pergi kerja. Apa tak buat? Buatlah kalau berani. Sebab itu perkara agama bukan semua benda kita nak logikkan. Antara pelajaran yang paling jelas dalam Isra Mi'raj ialah memahami suatu perkara yang datang daripada Al-Quran, kita terima secara mutlak dengan iman. Bukan semua benda lah kita nak sebut begitu. Tetapi kita sebut bukan semua perkara di dalam agama mesti kita pandang dengan logik, dengan akal. Dia mesti diterima dengan iman. Jadi sebab itu Isra Mi'raj jangan kita logikkan dia. Biar dia kekal sebagaimana dia. Allah memperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Dalam hadis menyebutkan sebahagian malam. Percaya? Percaya. Bagus. Kenapa percaya? Quran bagi tahu, Nabi bagi tahu, hadis yang datang sahih, saya kena terima. Itu cara dia. Sebab itu ada setengah orang kadang-kadang dia kata, kita tak boleh makan babi. Ada orang tanya dia, non-Muslim tanya, apa pasal lah? Lu orang tak boleh makan babi? Ini kadang-kadang cara kita memahamkan agama sendiri pun problem. Ada yang cuba jawab, dah lah jawab pun dia pula macam orang yang bertanya. Yang bertanya tu okeylah. Yang kau menjawab sama macam orang bertanya, kenapa? Saya tu kan, saya kalau cakap dengan orang yang bukan Melayu ke ataupun non-Muslim, bila bercakap, dia bercakap ikut pelat dia, kita cakap macam biasa. Saya dulu mengajar di sekolah, ada kawan-kawan daripada bangsa Cina, bangsa India, cikgu juga. Ustaz, besok jadi kita punya program tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita dah plan lah, insyaAllah. Terserah pada Allah Ta'ala lah, jadi. Apa masalah kita? Ini kita bercakap dengan dia, kita pun sama macam dia. Encik Ahmad, esok apa macam? Jadi lah. Mesti mau jadi mah. Saya pun tak faham. Cakaplah cara kita, cakap cara dia buat benda. Ada sekali tuan dekat nak raya, pergi ke awal biasalah, dekat-dekat nak raya kan kita bertukang macam-macam, nak ditampal, nak ditepik. Kebetulan pergi, jadi kebetulan ada satu orang ni, dia pun beli juga dekat hardware tu. Ya, hardware ni biasanya memang kawan-kawan kita orang Cina lah. Dia pun bagi tahu dengan kawan dia, dia kata, sudah mau sampai Halibusat ah. Ini bila layak? Ini hari itu kah hari ini? Dia sebutlah hari itu, saya pun tak ingat harinya dah. Kawan ni menjawab, ini Tuhan Allah kasih sama kami. Saya tengok balik, dia ni Cina juga ke? Yang kau tiba-tiba pelat menyebut Allah tu kenapa? Sebutlah betul-betul. Dia pula lagi pelat daripada kawan tu. Kawan tu dah tentulah pelat ni. Yang dia ni pelat ni kenapa? Saya pun tak faham. Sebab itu kita fahamkan agama kita. Bila orang tanya, kenapa you all tak boleh makan babi? Jawapan pertama, kerana Al-Quran mengharamkan kami makan babi. Jangan logik dulu.
Oh, you tahu tak? Dalam babi ada cacing yang tak mati. Kalau you makan pun, rebus pun tak mati. Besok orang buat kajian, babi, daging babi, kalau disapu dengan gasolin, campur dengan ubat nyamuk, boleh jadi ubat penyakit jantung. Ha, macam? Tak makan? Kerana dia dah mematikan babi, apa nama? Ulat-ulat yang, apa, cacing-cacing yang ada di dalam daging suruh. Sebab itu kita tak pakai itu. Letakkan dulu. Kenapa buat? Kerana Allah suruh. Kenapa tinggal? Kerana Allah larang. Itu pegang. Itu konsepnya. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar, bila ditanya, wahai Abu Bakar, bagaimana pandangan sahabatmu Muhammad semalam mendakwa bahawa dia pergi ke Baitul Maqdis? Tak sebut lagi pergi ke langit. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kalau Muhammad lebih daripada itu pun aku percaya. Tengok Abu Bakar menjawab. Bukan saja pergi Baitul Maqdis, jalan-jalan pula pergi ke Jordan. Singgah makan mansaf dulu, makan nasi mandi apa semua, balik pun aku percaya. Ini maksud iman. Macam, tuan-tuan, boleh? Boleh, boleh, boleh. Ada satu kisah. Di masjid tu ada ceramah macam ni lah. Tiba-tiba masuk satu orang dengan parang sebelah, dengan parang pun meleleh-leleh darah. Dia jerit je, "Oi," kata dia, "mana orang Islam dalam ni? Ni tengah ceramah ni." Senyap, senyap, senyap. Ceramah pun tengok, senyap. Dia ulang balik, "Oi, mana orang Islam dalam?" Dia sambil tanya, sambil dia angkatnya parang tu. Orang tengok, ya. Dia ulang sekali, "Aku tanya mana orang Islam dalam ni," kata dia. Itulah ada seorang pakcik ujung sana, tua lah. Saya, pakcik tu seorang je angkat tangan. Tariknya pakcik tu keluar. Tak lama datang balik, lagi mencucur-cucur, mencurah dia punya darah dekat parang. Masuk balik, "Lagi siapa Islam?" Ceramah tengok berdepan, "Encik, tak ada orang Islam dalam ni, encik." Kata penceramah, "Tak ada dah, encik. Encik boleh keluar." Habis ceramah, semua pun keluar, orang tu pun dah jalan. Tengok apa hal jadi orang tua tadi. Elok pakcik tu duduk kat sana melepak. Orang tanya, "Ay pakcik, apa hal orang tadi?" "Orang gila tak betul tu," kata dia. Dan tu dia tarik pakcik tadi, dia tarik itu je kan, lepas tu dia masuk balik. Maknanya, kadang-kadang kita boleh sebut beriman, tapi belum tahu lagi. Ha, tapi ni harap-harap tak ada yang datang. Takut ceramah announce tak ada orang beriman dalam ni. Tuan-tuan, nak sebut, sebab itu kita fahamkan dalam konteks kita sebagai seorang Muslim. Azan? Belum ni? 2 minit ni? Belum start lagi ni? Baru mukadimah bu. Kalau tak habis, sambung tahun depan lah tuan-tuan. Jadi sebab itu, soal Isra' dan Mi'raj, ini nak mengajarkan kita, pertama, jangan kita jadikan akal kita di depan. Pada semua keadaan, ada keadaan kita mesti letakkan iman di depan. Yakin, terima. Itu soal iman. Pertama, habis. Sebab itu di hujung ayat itu Allah Ta'ala sebutkan apa? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda kekuasaan kami. Itu jelas. Sebab itu perkara yang Allah jadikan peristiwa ini yang berlaku, Allah nak kita pandang dalam sudut tanda kekuasaan. Mana Allah berkuasa? Allah boleh buat kalau Allah nak.
fa'alul lima yurid, Allah buat apa yang dikehendaki. Sebab itu mengajarkan kita supaya dalam kehidupan kita seorang Muslim, kita kena meyakini sungguh-sungguh dalam apa keadaan pun, sangka baik pada Allah Ta'ala. Tapi janganlah sangka baik bodoh je kata orang. Kata orang, bukan saya kata. Maksudnya apa? Maksudnya dengan tak ada pun nak taat, tak ada pun nak buat apa benda, doa tidak, apa tidak, ah nanti Allah tolonglah tu. Senang benar kau. Ya, Allah boleh buat. Tetapi maksudnya ialah supaya dalam kehidupan kita, kita tahu bahawa Allah boleh nak buat apa saja yang Allah nak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang menjadi raja kepada segala raja. Malikal mulki. Allah boleh bagi kepada siapa kekuasaan Allah nak bagi, dan Allah boleh tarik kepada siapa yang Allah nak. Jadi sebab itu kita fahamkan ini dalam konteks kekuasaan Allah Ta'ala. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita beri laluan pada azan, sambung balik selepas ini. Tuan-tuan, sambung balik. Cuma sedikitlah tuan sebagai perkongsian. Di doa selepas azan ni jangan kita tinggal, rugi. Kerana dalam doa selepas azan tu ada doa wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendoakan wasilah untukku maka layak untuk mendapat syafaatku di akhirat esok. Dan doa wasilah ni orang tak baca melainkan lepas azan. Jarang orang baca masuk pasar raya tiba-tiba baca Allahumma rabba hadzihi da'wati tammah. Jarang. Jadi sebab itu mendengar azan jawab sunnahnya, jangan diam. Kemudian di hujung tu baca doa selepas azan tadi. Allahumma rabba hadzihi da'wati tammah as-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah sampai habis. Ya, mudah-mudahan. Sambung sikit. Sebab itu kita sebut Isra' Mi'raj ini dia bukan hanya soal peristiwa. Banyak orang bila cerita Isra' Mi'raj suka mendengar cerita saja. Allah sebut dalam ayat yang lain, Surah Al-Isra' ayat 60. A'uzubillahi minasyaitanir rajim wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Surakallahul azim. Allah sebut, dan tak adalah kami menjadikan, tidak kami jadikan apa yang kami lihatkan kepada engkau, pandangan engkau pada malam Isra dan Mi'raj itu, melainkan sebagai satu ujian kepada manusia. Jelas. Sebab itu Isra Mi'raj, ia memang ada kisah-kisah yang berlaku. Saya ingat malam ni pun saya tak nak cerita kisah tu. Tuan-tuan pun dah 10 tahun nunggu kisah ni, tak faham-faham lagi. Kerana hari ni kita ada krisis keyakinan. Berapa banyak hari ni kita boleh tengok di media-media sosial orang melontarkan pandangan tanpa orang rasa risau. Orang tak takut soal dosa, pahala, silap. Kalau tuan-tuan ingat satu ketika baru ini, apabila berlaku ada satu kes, satu masjid yang timbul kisah mandikan jenazah orang yang curi tabung masjid. Tak apalah, kita bukan nak cerita hal itu kerana soal itu selesai. Tapi yang kita nak cerita ni orang yang bercakap. Dan barangkali mungkin yang bercakap tu ada yang mendengar ceramah malam ni, yang melontarkan tuhmahan, yang mengata. Tapi kita seolah-olah kita tak meyakini adanya dosa pahala tanpa kita tahu ujung pangkal. Macam-macam orang tomah, bahkan yang ditomah tu institusi masjid. Yang bercakap kalau non-muslim barangkali dia misunderstanding, atau barangkali dia non-muslim. Ini orang Islam. Bukan soal kita nak mentakdiskan perbuatan sesebahagian orang yang di masjid, nak mensucikan mereka, tak.
Soalnya kita ada tak pengetahuan? Quran sebut in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang suatu berita, pastikan dulu berita itu betul ke tidak. Tapi kita tak pakai. Sedangkan peristiwa Isra' Mi'raj, perkara yang tak masuk akal, kita terima. Sebab itu kita sebut krisis dalam konteks iman kita sebagai manusia hari ini. Sebab itu kena tengok balik. Allah jadikan Isra' Mi'raj ini adalah satu ujian. Fitnatan linnas. Bahkan disebut juga di dalam ayat surah An-Najm ayat 12, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim afatumarunahu ala ma yara. Apakah engkau nak membantah apa yang telah dilihat itu? Kita hari ini tuan-tuan, soal iman ni nampak seolah-olah dia makin ke tepi, makin ke tepi, makin ke tepi. Kita letakkan soal akal kita, konon-kononnya teknologi, konon-kononnya yang hari ini kita sebut kemajuan, kemodenan. Maka seolah-olah iman tu dia jadi perkara kecil saja hari ini dalam konteks kehidupan kita orang Islam. Tak, ini satu kesilapan. Sebab itu hari ini kita bercerita Isra' Mi'raj sesuai dengan zaman kita. Zaman di mana iman kita hari ini kita boleh lihat mudah sangat untuk diperkotak-katikkan. Sebab itu barangkali betullah apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghurama. Islam mula asing, dia akan kembali asing, tapi kata Nabi ketika itu beruntung orang yang asing. Kenapa? Yang pegang sungguh-sungguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada peristiwa Isra' Mi'raj, ada yang mengikut orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ada yang berbelah bagi, tapi ada yang betul-betul yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ingat. Ada juga dalam satu riwayat yang lain Nabi menyatakan Islam, umat Islam ini nanti dia akan mula ikut orang-orang lain. Shibran bisyibrin, kata Nabi. Sejengkal demi sejengkal. Wadhira'an bidhira'an. Sehasta demi sehasta. Lebih jauh langkah dia mengikut. Sehingga kata Nabi SAW, sehinggalah kalau hatta lau salaku juhra dhabbin la salaktumuhu. Sampailah mereka ni kalau masuk dalam lubang biawak pun akhirnya orang Islam akan ikut. Tuan-tuan, ni Nabi sebut mulai sikit demi sedikit. Hari ni orang bercakap, kita manusia ada kebebasan untuk bercakap. Tuan-tuan tengok hari ni. Ini saya punya pace, ikut suka saya, saya nak cakap apa. Bahasa orang media sosial. Ikut suka akulah, aku yang bayar data, bukannya engkau. Tuan-tuan tengok. Ini bukan soal engkau atau aku. Soal yang merisaukan kita apabila orang tidak meletakkan soal iman tu di depan. Lebih berat lagi bila kita tengok benda ni berlaku dalam grup masjid. Apa hal kita? Kalau grup karaoke, okeylah. Bukan okey, maksudnya kita setuju. Dah tentu-tentu nama pun grup karaoke. Ini grup masjid. Cakap dalam tu pun mengarut dan duala. Apa hal? Dah bukan masjid sini. Masjid sini tak. InsyaAllah. Masjid sini semua grup asal keluar je. Alhamdulillah. Dah selawat 1,000 kali. 20,000 kali. 30,000 kali. Seolah-olah kita ni tak meyakini. Seolah-olah iman tu tak ada. Kita kalau cakap begitu, orang marah. Ini krisis kita ni. Zaman yang namanya teknologi, zaman yang namanya zaman moden, zaman yang namanya
zaman kemajuan. Orang boleh petikai apa nak petikai, walaupun dalam Quran ada. Orang boleh petikai walaupun dalam hadis ada. Tuan-tuan, ingat, peristiwa Isra Miraj, Allah bukan nak jadikan buku cerita untuk kita. Sebab itu tuan-tuan baca, ulama-ulama tulis tentang Al-Quran. Al-Quran bukan buku cerita. Sebab itu dalam cerita dalam Al-Quran, kita sedang baca tiba-tiba berhenti. Kenapa tiba-tiba berhenti? Contoh kisah Nabi Allah Musa AS bersama kaum dia. Bila ada yang mati, Nabi Musa kata, kau cari lembu. Dia orang kata, apa kaitan orang mati dengan lembu? Aku ni Nabi, aku suruh kau cari je lah. At the end, apa jadi? Tuan-tuan baca dalam surah Baqarah tu, apa jadi? Yang membunuh kena tangkap? Ke tuan-tuan pun tak baca? Yang mana satu kisah ni? Sebab itu namanya surah Baqarah, surah lembu, lembu betina. Sebab itu cerita dalam tu tak ada kesudahan. Tak ada. Cuba tanya imam kita, ada? Cerita dalam tu tak ada kesudahan. Tak ada pun diceritakan pembunuh tu siapa. Ada? Dan pembunuh tu kena hukum apa? Ada? Tak, kan ini bukan soal khabar. Ini Al-Quran. Al-Quran datang untuk nak memberitahu. Sama juga bila kita bercerita hari ini, kita bercerita soal Isra dan Mi'raj. Quran datang bukan untuk nak jadi buku cerita. Oh, apa cerita dia? Tapi Quran nak beritahu kepada kita, apa yang Nabi lihat pada malam tu, itu adalah satu ujian untuk engkau. Bagaimana engkau menjadikan Isra Mi'raj ni sebagai asas kepercayaan kau. Sebab itu mengajarkan kita juga, supaya dalam kehidupan kita orang Islam, kita meyakini perkara ni. Kita percaya soal apa yang Allah boleh lakukan kepada kita. Kita percaya soal apa yang Allah turunkan kepada kita, perintah Allah kepada kita. Hari ini orang dah tak percaya. Orang boleh petikai soal keberkatan lah, soal ini. Tuan-tuan, kita nak jadi apa hari ini? Sebab itu kata Nabi, fatuba lil ghuraba, pegang sungguh-sungguh. Addu alaiha bin nawajis, kata Nabi. Engkau pegang sunnah Nabi SAW sungguh-sungguh. Apa yang Nabi datangkan, apa yang Quran turunkan, pegang sungguh-sungguh. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah sunnatan Nabi. Aku tinggal dua perkara. Kalau kalian pegang sungguh-sungguh, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Ini zaman dia. Tuan-tuan boleh tengok. Kadang-kadang kita bagus di masjid, orang rumah kita sibuk mengupdate gambar dekat dalam Facebook. Gambar beginilah, beginilah, begini. Dan masuklah akak-akak kita kat belakang tu. Tak, yang update akak, yang tak ada janganlah marah. Apa benda kita ni? Cerita Isra Miraj tuan-tuan, cerita tak masuk akal. Mana masuk akal orang pergi 30 hari, balik 30 hari, Nabi sampai waktu subuh. Oh, kita percaya. Oh, bagus. Nabi nampak apa yang Nabi nampak pada malam tu, kita percaya. Tapi hari ini bila kita sebut tentang apa yang disebut oleh Nabi SAW, kita tak percaya. Nabi sebut, al-haya'u minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Mana malu tu sekarang? Tuan-tuan, mana malu tu? Semua benda kita nak masuk dalam Facebook. Semua benda kita nak masuk dalam media sosial. Mana malu tu? Yang soal tak logik ni, tuan-tuan bukan main percaya lagi. Beriman sungguh-sungguh. Yang kata Nabi, al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Mana kita orang Islam? Alahai, bukan banyak sangat pun kita update, sikit-sikit je. Itu kerja kita. Apatah lagi, apabila kita tak kisah pun anak kita, isteri kita, sampai kata Nabi SAW, tiga golongan takkan masuk syurga. Apa dia? Ad-dayus. Satu. Dua. Warajulatun minan nisa. Dua. Tiga. Wal mudminu khamar.
Nabi kata orang dayus tak masuk syurga. Dayus bukan pergi sidai baju ke rumah. Itu bukan dayus. Itu suami yang bagus. Dayus bukan maknanya suami yang menyapu dekat rumah. Tak, itu orang Melayu. Tak ada kerja. Itulah suami yang bagus. Dayus apa? Kata Nabi, dayus ialah apabila seorang laki-laki membenarkan orang lain masuk ke rumah melihat isteri atau melihat keluarga. Kita tak payah dia masuk rumah. Keluarga kita keluar tunjuk. Tuan-tuan nak kata apa? Itu dayus. Dan kita tak kisah pun kita dayus. Ini bukan saya sebut, Nabi sebut. Lepas itu Nabi kata dayus. Yang kedua, wanita menyerupai laki-laki. Rajulatun minan nisa. Yang ketiga, orang yang ketagih arak. Mungkin kedua ketiga tak masuk, tapi yang pertama. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Bukan masalah kita tak nak ikut zaman, tak nak ikut teknologi, tuan-tuan. Banyak lagi kita boleh manfaatkan. Saya fikir, okeylah, kita nak supaya orang boleh senang cari kita. Fine, buat Facebook. Letak satu gambar kita seketul yang semenggak. Habis cerita. Itu je. Apa keperluan kita? Tapi tak. Kita kata begitu. Hakikatnya apa yang disebut oleh Nabi SAW. Engkau dah mengikut mereka shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Mula-mula engkau ikut sejengkal-sejengkal. Kemudian engkau ikut sehasta demi sehasta. Hatta laut. Salaku juhra dhabbin salah salak tumuhu. Sampai dimasuk lubang biawak pun besok kau akan ikut. Tuan-tuan kata, itu realiti kita hari ini. Tuan-tuan, Isra Mi'raj nak mengajarkan kita, menyedarkan kita soal iman. Itu adalah konklusi daripada Isra Mi'raj. Saya sebenarnya nak bawa satu lagi part dalam Isra Mi'raj ni. Tapi dah pukul 9 dah. Lain tahun je lah. Cuma saya ingat ada satu benda saya nak tekankan sikit bila sebut tentang Isra Mi'raj. Tuan-tuan, bila sebut Isra Mi'raj, satu perkara yang ulama sepakat ia. Kisah-kisah dalam Isra Mi'raj ada sebagian-sebagian kisah ulama berbeza pandangan. Tetapi dalam hal Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu ataupun diberikan syariat atau pensyariatan solat, ulama sepakat mengatakan bahawa solat disyariatkan pada masa Isra dan Mi'raj. Sebab itu bila sebut Isra Mi'raj, jangan hanya kita seronok mendengar cerita. Ada satu benda penting yang Allah nak sampaikan pada kita dalam peristiwa itu, itulah ibadah solat. Dan hari ini tuan-tuan, ini juga perkara yang kita tengok semakin layu. Sebab itu saya nak ambil kesempatan ini untuk ingatkan saya dan juga tuan-tuan. Hari ini orang sibuk kerja, nak berjaya, nak berjaya, nak berjaya, nak kaya dan sebagainya. Ingat, kejayaan kita diukur sejauh mana kita sempurnakan solat kita. Kerana perkara yang pertama disebut oleh Nabi SAW, awwalu ma yuhasab bihil 'abd, benda yang mula-mula akan dihisap dengan hambanya itu pada hari kiamat adalah solat. Solat. Sebab itu soal kejayaan kita, pangkat apa sekalipun, bisnes apa sekalipun, banyak mana harta kita, masyhur bagaimanapun kita, kalau solat kita gagal, kita dikira gagal. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kena tengok keluarga kita. Sudah tengok jauh-jauh, tengok keluarga kita. Sebab itu bila sebut Isra Mi'raj, cerita pasal solat jangan lupa. Muru auladakum bisalah wahum abna'u sabah. Suruh anak umur 7 tahun. Ni yang muda-muda yang baru kahwin, anak 7 tahun. Suruh. Jangan pukul dulu. Wadribuhum wahum abna'u asyad. Pukul bila umur 10 tahun. Itu pun bukan suruh pukul. Kata para ulama nak menunjukkan jarak masa yang panjang untuk mendidik anak-anak. Jadi sebab itu, solat. Pergi ke masjid, jangan kita saja ajak anak-anak. Nah, ini juga pesanan pada saya jugalah. Saya pergi ke masjid, anak ke rumah. Sebab itu kita kena pastikan anak kita. Sebab kalau dia nak ikut saya ke mana gulu kilir, takut dia tak larat pula. Jadi sebab itu pastikan. Datang ke masjid sama.
lagi-lagi anak laki-laki kita. Tuan-tuan, Isra Mikraj kita percaya beria. Kenapa peristiwa solat yang berlaku pada peristiwa Isra Mikraj kita tak ambil berat? Ini juga satu perkara yang menjadi masalah dalam masyarakat kita hari ini. Sebab itu tuan-tuan, isyarat daripada Isra Mikraj, pertama soal keimanan kepada Allah Ta'ala, yang kedua soal ibadah solat. Perbaiki solat kita. Ingat, benda yang mula-mula akan dihisap besok adalah solat. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya apakah amalan yang lebih baik, kata Nabi, as-salatu fi waqtiha, solat pada waktunya. Dan solat waktu dia tuan-tuan, itu ukuran kejayaan kita. Nah, itu saya pesan orang lelaki-lelaki, kalau boleh-boleh solat lagi 5 waktu on time, tak payah bincang nak kahwin banyaklah, bawa tenang, menyemak aja. Tapi taklah maknanya tuan-tuan dah 5 waktu solat di masjid tuan-tuan boleh nak kahwin pula. Tu pun belum pasti lagi. Cuma yang sibuk nak menikah, cukupkan 5 waktu awal waktu. Selagi tak cukup, tak payah sibuk nak menikah lah. Soal dengan Allah Ta'ala pun kita tak boleh jaga, nak jaga orang kat belakang tu, bawa tenang. Faham tuan-tuan? Ha. Ni bukan cerita ustaz boleh kahwin, tak. Bawa tenang, ni bukan isu dia. Kita nak sebut, itu soal solat pun kita tak boleh handle. Tuan-tuan nak handle hati manusia, bawa tenang. Yang boleh handle hati manusia, Allah Ta'ala. Sebab itu, jaga Allah Ta'ala, baru boleh jaga dia. Okey, dapat dah clue malam ni untuk kahwin seorang lagi. Ramailah mimpi besok kahwin tu. Mimpi-mimpi subuh tak datang. Baik tak payah. Tuan-tuan, ini dua perkara daripada Isra Mikraj. Mungkin dalam masa singkat saya nak simpulkan. Mudah-mudahan pada zaman yang mencabar ni, lebih-lebih lagi dalam nak mendidik, nak menguruskan keluarga, kita pastikan anak-anak kita sentiasa dititik beratkan dengan solat. Dan soal iman itu mesti kita sentiasa pastikan supaya dia terjaga. Dan ingat, Nabi sebut al-haya minal iman, malu itu adalah sebahagian daripada iman. Yang kata para ulama, siapa yang boleh meletakkan malu dalam menzahirkan iman dia, maksudnya salah satu daripada cabang iman itu malu, kalau dia boleh zahirkan, dia akan menjaga seluruh cabang-cabang yang lain. Sebab Nabi sebut iman ni sama ada 63 ke 69 bid'un wasituna. Bid'un tu dia boleh jadi 3 sampai 9, sama ada 63 ke 69 atau 73 ke 79 cabang. Kata para ulama, kalau siapa yang boleh jaga satu cabang namanya malu, dia akan jaga ke-73 cabang tu. Maka dia tak akan buat benda lain kerana dia ada perasaan malu. Wallahu'alam. Cukuplah tuan-tuan untuk malam ni sebagai sebahagian daripada apa yang kita boleh dapat istifadah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, hidayah kepada kita, untuk kita sentiasa melazimi apa panduan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu'alam. Setelah itu dahulu, aku lupa lihadah. Astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.